Assalamualaikum. Hari ni ada orang order ketam. Ada orang order ketam nipah. Tu. Ketam nipah mai daripada Tawau. Ketam nipah. Lebih kurang dalam 5 kilo juga. Ada orang nak makan ketam sweet sour dengan ketam dry chili. So nanti saya akan tunjuk cara macam mana nak buat dan cara bersiang. Lah ni tengah duk bersiang ketam ni lah ni. Lah ni. Saya tunjuk. Ni dah potong. Dah potong. Semua ketam betina ada telur. Ada telok. Yang karung ni kita buang. Ni taik dia. Pisang kita buang. Apa ya? Pisang kita buang, ni pisang kita buang. Berpeluh. Dah selesai dah bersiang dengan cuci ketam. Ni dia rupa dia. Dua mangkuk. Mangkuk besar tu. Satu untuk dry chili dan satu lagi untuk sweet sour. So nanti saya tunjuk cara-cara dia. Step seterusnya. Seterusnya, ketam yang dibesiang dan dicuci tadi, kita salut dia dengan tepung ubi kentang. Kita goreng dah sebati, kita goreng. Goreng dia sampai masak. Okey, semua ketam, kita celup tepung, kita goreng.
ada cili kering yang telah digoreng. Lepas tu kita tomeh bawang putih dengan halia. Dan saya ada bakar sedikit biji gajus. Orang utara panggil biji janggui. Dah garing, kita masukkan sos tiram. Ada sulah. Sedikit chicken stock. Masukkan air sepuluh. Air ni kita tengok macam banyak mana kuah yang kita nak buat. Seterusnya kita gelapkan dia sikit dengan kicap karamel. Light soya sauce sikit. Kecap sebatian sikit. Okay, rasa dia pun dah sempoi. Kita pekatkan dia sikit dengan tepung jagung. Kita masukkan cili kering yang telah digoreng tadi.
matahari. Pekat dah pun dah ok. Kita masuk minyak bijan. Dan daun bawang. Siap, kita cuma curahkan atas ketam yang kita goreng tadi itu. Okey, kita curah macam tu. Akhir sekali kita tabur biji gajus yang telah dipanggang tadi tu. Okey, yang mana belum subscribe saya punya channel, boleh subscribe. Tolong subscribe, share, like dan komen. Ya, yang mana yang selalu duk masak boleh cuba resipi ni. Resipi simple, sempoi dan sedap. Nama dia ketam dry chili.